kerana peserta-peserta yang berada di podium 4 tahun 2 tahun lalu tidak berada ataupun tidak beraksi kerana melepasi had usia. Jadi tumpuan pasti terarah kepada Muhammad Aftar Rosli dari Kedah, penampil emas Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM dari tahun 2018 yang mencatatkan 5.385 saat. Perhatikan bagaimana persaingan dia akan semakin rancak. Kita lihat bagaimana peserta di lorong yang ke-6, lorong ke-7 yang paling akhir sekarang ini terlebih dahulu melompat. Begitu juga peserta dari Perak, Muhammad Irfan Izan, yang sekarang ini mengorak langkah. Sambil kita lihat juga peserta yang berada di lorong yang ke-7, ke-6 ketika ini, Aftar Rosli yang mula mengorak langkah untuk meninggalkan lari peserta, jadi menuju 200 meter yang terakhir. Perhatikan bagaimana peserta Sarawak Kwek Lee Yong yang sekarang ini mendahului lain peserta untuk meninggalkan antara peserta pilihan. Jadi jelas Kwek Lee Yong di tempat yang pertama dari Sarawak, tapi perhatikan bagaimana peserta Naim Abdullah di lorong yang ke-4 sekarang ini yang berusaha untuk memintas, tapi jelas di tempat pertama Kwek Lee Yong dari Sarawak memenangi piala emas. Ingat Perak pula dimenangi oleh Muhammad Naim Abdullah dari Perak. Sambil Aftar Rosli yang mengungguli MSSM tidak berada di podium tempat yang pertama, namun inilah pemenang piala Perak, manakala piala Bangsa pula dimiliki oleh Roslim Zikri dari Terengganu. Di acara 400 meter lari berpagar ini diungguli peserta Sarawak Kwek Lee Yong yang merupakan juara bertahan 2 tahun lalu. Arthur Aaron tidak mengambil bahagian, begitu juga dengan Rema Manuel. Sambil kita lihat permulaan bagaimana peserta di dorong terakhir, Muzakir terlebih dahulu melompat. Jadi di sinilah bermulanya Kwek Lee Yong yang terus meninggalkan lain peserta. Beliau terlebih dahulu melompat menuju ke 200 meter yang terakhir. Q660, Kwek Lee Yong di tempat yang pertama. Beliau berjaya mempertahankan pingat emas yang dibedahi dia di Sarawak 2 tahun lalu bagi menghadiahkan pingat emas untuk Sarawak. Pingat perak dimiliki oleh Roslim Zikri, putra Rosli dari Terengganu, pingat gangsa. Puan, tumpuan anda ke scoreboard dipaparkan keputusan tidak resmi. Itulah keputusan tiga tempat teratas. Sambil Aftar Rosli dari Kedah sekadar menamatkan perlumbaan di tempat yang ke-4. Antara pemata baru yang selepas ini pastinya akan mewarnai acara 400 meter lari berpagar. Kwek Lee Yong mempertahankan pingat emas yang dimenanginya dengan 52.05 saat. Gagal mengatasi rekod kejohanan Muhammad Zafril yang dilakukannya pada 2004 di Negeri Sembilan ketika mewakili Pahang dengan catatan 51.79 saat. Jadi itulah kejayaan yang dirangkul oleh Kwek Lee Yong yang mempertahankan pingat emas yang dimenanginya. Sambil tempat yang kedua pula diraih oleh Muhammad Naim Abdullah dari Perak dan Rosli Zikri Putra Rosli dari Terengganu, pingat gangsa. Aftar Rosli di tempat yang kelima, Ahmad Syafiq Suhaimi yang memintasnya untuk tempat keempat dan juga di tangga yang kelima.